Bubble Boy Galaxy. Bubble Boy Galaxy. Bubble Boy Galaxy. Halo sobat Bobo Boy, jumpa lagi dengan Dika Kim. Kali ini aku akan membahas Bobo Boy Galaxy Kuasa episode 7 ya teman-temannya. Jadi di episode 7 ini nanti stasiun angkasa Tapop akan diserang oleh musuh, dan si kurir yang tadi akan mengabari Chichiko pun akan menghubungi Papa Zola dengan kostum barunya teman-teman ini ya, kostum barunya Papa Zola, untuk menghantarkan bantuan ke stasiun angkasa Tapops yang sedang diserang. Ini lihat, ini stasiun angkasanya Tapop teman-teman. Ini stasiun angkasa Tapop ya. Ada di angkasa ini. Ini penampakan yang lainnya dari samping dari. Dan musuh yang barunya ini nanti agak lucu sih teman-teman ya. Lihat ini. Ini lorong menuju masuk ke kapal angkasa, stasiun angkasa. Lihat ini. Dan Bobo Boy, Gopal, Feng dengan Chichiko nanti yang datang teman-teman ya, yang datang untuk menyelamatkan stasiun angkasa Tapop. Ini kalau ini apa ya? Ini sepertinya para kurirnya Tapop, para pekerjanya Tapop ini teman-teman. Lihat ini musuhnya teman-teman. Musuhnya ini seperti badut sirkus teman-teman ya. Kita lihat. Ini teman-teman, seperti badut tikus teman-teman. Badut sirkus teman-teman. Ini kita lihat dia jungkir balik. Tuh sepatunya, lihat sepatunya sama topinya seperti badut sirkus teman-teman. Dan ini akan dihadapi oleh Bobo Boy Tanah teman-teman. Bobo Boy Kuasa Tanah ya teman-teman. Boy Kuasa Tanah dengan topinya. Tapi lalu tiba-tiba topinya pun berubah logo menjadi Bobo Boy Daun. Sekali lagi Bobo Boy Daun keluar teman-teman di episode 7 teman-teman. Kita lihat ini serangan Bobo Boy Tanah ke badut angkasanya teman-teman. Dan ternyata teman-teman, badut angkasa ini juga mempunyai sebuah sfera kuasa teman-teman. Nanti kita lihat teman-teman sfera kuasanya yang dimiliki oleh badut ini teman-teman. Ini ketika Bobo Boy Daun muncul, lihat ini kegantengan dari, kecomelan dari Bobo Boy Daun teman-teman. Sungguh ini Bobo Boy yang keren ini teman-teman. Keren sekali ini teman-teman. Kita lihat nanti Bobo Boy Daun akan mengeluarkan jurusnya. Daun menjalar ya ini. Daun menjalar teman-teman. Bobo Boy Daun dengan daun menjalar. Ini kita lihat ini. Yo ini teman-teman. Ini sfera kuasa yang dimiliki oleh sang badut angkasa ini teman-teman. Badut sirkus angkasa dengan power sfera, sfera kuasanya. Dia menggunakan senjata seperti cemeti teman-teman. Seperti cemeti ya ini ya. Lihat Bobo Boy Daun pun sampai terkaget-kaget teman-teman. Tuh Bobo Boy Daun dibuat terkesima, buat kaget. Oke teman-teman, like share video ini ya. Bye bye, Bobo Boy Galaxy Lovers.